Yo yo guys, welcome back to my channel, Adi Manggala Channel. Nah, ini seperti yang kalian lihat depan, ini adalah Hot Toys Doctor Strange dari Infinity War dan Thanos. Nah, kalau dulu waktu Hot Toys open PO Hot Toys Doctor Strange Infinity War, itu dia pakai gambar promonya yang ini guys, yang pakai Thousand Hands ini ya. Nah, waktu itu saya pikir, wah ini keren nih, Hot Toys buka open PO Doctor Strange, terus pakai Thousand Hands. Wah, ini pasti beda gitu ya dengan yang Doctor Strange versi movie ya, yang pertama ya. Dan ternyata itu hanya backdrop aja guys. Jadi Hot Toys tidak bikin aksesoris tangan yang banyak itu. Ya, sempat kecewa sih. Nah, ini dibaca peluang ini oleh brand lain ya, third party. Itu yang pertama bikin ada tahun lalu itu, nama brandnya Marco Art ya. Tapi dia bikin resin Thousand Hands-nya Doctor Strange ini, dia ada dua pilihan. Pertama yang versi polos, jadi belum di paint, belum dicat sama sekali. Bahannya resin, itu harganya kurang lebih kisaran 1,2 juta. Kemudian kalau yang paint yang sudah dicat itu kurang lebih harganya 2 jutaan guys. Gila, mahal nggak ya? Lalu nggak lama, ya seperti biasa ada brand DJ Custom, ini dia. Dia keluarkan Thousand Hands-nya Doctor Strange, itu udah di paint dan lengkap, jadi tinggal pasang aja guys. Nah, ini dia nih. Oke. Penasaran juga ini seperti apa. Kita coba buka ini ya guys ya. Wah, ini masih baru kemarin. Ini saya beli harganya 100 Singapura dolar ya. Kalau dikurskan sekarang kurang lebih 12.000. Harganya 1,2 nih guys. Harga yang cukup mahal juga ya untuk aksesoris third party ya. Wah, ini dia. Ush. Judulnya Aksesoris 16 Scale ya. Kok nggak ada brand ini ya, DJ Custom-nya ya? Oke, kita coba buka. Oke. Udah kelihatan tuh guys. Nah, ini ada cara instruction for installation. Jadi cara pasangnya ya guys ya. Oke. Oke, bantuan stand base-nya dia kayaknya ini. Dipasang. Oke, kita coba aja langsung. Ya, ini dia produknya. Cukup berat ya, lumayan. Oke, kita lihat. Ini baru satu. Wah, pasang ya. Wih, ini kalau kita lihat nih tangannya dibikin mirip Hot Toys ini guys. Ada urat-uratnya. Ya. Dan skin tone-nya ini juga masuk ya. Ada artikulasinya. Ya. Oh, nice. Jadi ada artikulasinya nih, guys. Mantap. Seperti layaknya tangan ya. Ini juga, oh, ini juga ada artikulasinya nih. Nice. Apa ini juga? Ya, persis, guys, betul. Nah, ini keren nih. Jadi kita bisa posenya macam-macam nih. Oke, ini baru. Lalu dalamnya apa lagi? Wow, ini ada lagi nih. Jadi total ada berapa pasang nih? Ini, wah, ini yang banyak nih. Mantap jiwa. Wow. Oke, kita lihat ini Hot Toys Doctor Strange. Ini yang ringan aja ya. Tuh. Skin tone-nya nyambung guys, bahkan kualitasnya lumayan ya. Ya walaupun nggak sebagus Hot Toys, tapi yang penting ini skin tone-nya oke. Oke, kita coba pasang ini ya. Oh, ini taruh paling bawah, harus dilonggarin dulu nih guys ya, harus dilonggarin dulu. Oke guys, ini dia. Capitnya diturunkan segini ya, kalau menurut instruksinya ya. Lalu ini tadi aku cek, ini tuh ada magnetnya nih guys.
Nih, magnetnya keras banget, kuat juga nih. Tuh. Ya. Ini juga ada magnetnya nih. Sama juga. Oke. Ini dipasang dulu. Nih, segini. Hati-hati, sobat, jangan sampai ngelupas ini karetnya. Nah, segitu. Ini udah ada yang nahan ya. Lalu kemudian berikutnya ini. Nah, ini. Nih, tinggal ditaruh sini aja. Kunciannya ini taruh sini, tapi ini enggak seberapa ngefek. Mungkin kalau mau bagus ini diganjel lagi gitu guys ya. Pakai apa jadi lebih menempel gitu. Nah, ini kan lebih menempel. Nah, oke, okay. Ini dia nempel. Dia nempel nih guys. Nah, tuh. Lumayan. Oke, paham-paham. Ini agak dimiringin dikit. Nah, ini magnetnya dia udah nempel nih. Ya. Nah, terakhir baru Doctor Strange-nya kita taruh di sini. Nah, ini untuk warna kainnya lumayan mirip. Ya, ini kayaknya lebih gelap, tapi oke lah. Nah, ini taruh di sini nih. Udah gitu doang. Udah jadi dia. Nih. Udah jadi kan? Tuh. Wah, keren kan? Mirip dengan yang di backdrop itu. Ya, cuma ini kelemahannya begini, kalau dari belakang agak aneh ya kelihatannya. Sepertinya Marco Artur dia lebih rapi dia tangannya ya. Enggak setebal ini. Kok aneh ya? Gimana gitu ya rasanya? Kalau kita lihat di gambar situ kan, jubahnya ini kan ada di apa? Tangan yang di bawah ini kan ada di baliknya ini ya. Di dalamnya ini. Nah, kalau ini gimana, guys? Oke, saya coba ya share sini ya tips apa ya, triknya mungkin ya, trik ini mungkin untuk keperluan foto oke lah ini ya. Ya, jadi ini dilepas begini, ini lepas dulu. Nah itu, lalu ini Doctor Strange dipasang dulu di sini. Nah, baru kemudian ini mantel levitasinya ini di pasang guys. Nah, udah hampir ujung sepeda, sisain sedikit karena nanti ini akan duduk di situ. Nah, jadi harus disisain sedikit gitu guys ya. Oke, tinggal dirapikan sedikit. Ini tinggal taruh di sini aja. Ini dicondongkan ke depan supaya magnetnya ketemu. Nah, udah, ini aja cukup. Segini aja cukup, guys. Tinggal diatur aja ya. Tuh. Jadi kalau tampak depan, kelihatannya oke kan? Tuh. Oke, mungkin itu aja ya, guys ya. Untuk unboxing dan review dari DJ Custom. Aksesorisnya, Thousand Hands-nya Doctor Strange. Semoga review dan trik ini bisa membantu teman-teman yang udah punya ini atau mungkin yang pingin beli ya, bisa kalian ya bolehlah inilah aksesoris ya, apalagi yang buat hobinya foto gitu ya, kayaknya wajib deh punya aksesoris ini, cakep. Jadi dari segi apa ya, pennya ini udah sama warnanya Maltoise, kemudian juga bahannya juga sama. Oke, okay. Nice accessories guys. Oke, okay, jangan lupa untuk like, komen, dan share ya guys ya video ini. Dan buat yang udah subscribe, thank you guys untuk supportnya. Oke, okay, saya Adi Manggala. Saatnya pamit.